Uti? Uti? Tut? 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 Kemana ya Tuti? Kenapa kalian? Badan saya teh pegel-pegel, Pak Ustadz RW. Kemarin teh kita latihan fisik, Pak Ustadz RW. Latihan intelijen. Mulai sekarang tidak ada yang boleh masuk rumah saya. Kalian makin ngawur. Siapa Ustadz RW? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ya? Tolong ini Oyo. Tuti kabur. Kabur kemana? Ya kalau saya tahu ngapain saya nanya sama bapak. Sudah ditelepon? Udah tapi nggak aktif. Sudah telepon cucu? Mungkin dari rumah cucu. Cucu nomor barunya Yoyo nggak tahu. Nomornya udah ganti. Mungkin dia di rumah temannya. Kemarin Tisna datang ke sini. Dia bilang mau bawa Tuti. Iya Pak Ustaz. Mungkin Tuti tidak mau pergi. Dia tidak mau dibawa bapaknya. Dia kabur ke rumah temannya. Ya tapi Yoyo nggak tahu rumah temennya Tuti di mana. Iya nanti kita cari. Sekarang kamu pulang dulu. Nanti saya suruh Aming untuk mencarinya. Tuti kemana? Apa ke rumah Kusoy ya Pak? Oh itu tidak mungkin. Tapi iya saya akan tanyakan Kusoy. Ya jangan cuma ditanyain aja Pak Ustadz. Pak Ustadz kesana geledah rumahnya sampai ke kamar-kamarnya dicari. Kalau ditanya aja mah pasti nggak ngaku. Ya. Nanti saya geledah. Apa lapor ke kantor polisi ya, Pak? Harus. Tapi kalau sudah 1x24 jam. Saya takut, Pak Ustadz. Saya takut Tuti kenapa-napa. Ya kita berdoa saja. Semoga tidak terjadi apa-apa. Nanti kalau sudah 1x24 jam, baru kita lapor polisi. Tenang, Ceyoyo. Insya Allah komandante bisa menemukan Tuti. Doain ya, Dun. Rod. Siap, Cek. Ya udah kalau gitu, Yoyo pamit ya, Pak Ustadz. Ya. Mau ke tempatnya Mas Suha mau nanya sekalian. Ya saya juga akan nanyakan Kusoy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yat. Siapa Ustadz RW? Panggil Kusoy suruh sini. Siapa Ustadz RW? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harun. Siapa Ustadz RW? Panggil Kamtip kemari. Siapa Ustadz RW? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.